Indahnya Golden Sunrise di Bukit Tompe yang berada di Desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, bisa jadi rekomendasi destinasi wisata alam di akhir pekan mendatang. Apalagi, momen libur akhir pekan bersama teman maupun keluarga bisa bertenda di atas Bukit Tompe. Bukit Tompe yang berada di ketinggian lebih dari 508 meter di atas permukaan laut, ada bisa melawan hawa dingin dengan berbagai aktivitas keakraban, seperti menikmati secangkir kopi panas, kudapan, dan petikan gitar sembari menunggu golden sunrise yang menyembul di lautan awan yang menawan. Untuk menikmati momen itu, tentu saja Anda harus bertenda di area khusus yang berada di puncak Bukit Tompe. Semburat nuansa golden sunrise ini merupakan momen yang ditunggu. Pesona Golden Sunrise ini dimanfaatkan para wisatawan untuk berswafoto dan menikmati kehangatan mentari yang jarang ditemukan. Kalau yang spesial sih dari kabutnya sih. Kabutnya spesial banget sih. Sudah. Di Pacitan yang paling bagus tempatnya buat melihat kejauhan cuma di sini Mas, dari ketinggian maksudnya. Kesini tadi jam berapa? Jam setengah lima. Oh, banyak teman-teman saya, Pak. Ada sekitar ya 20-an lah kurang lebih. 20-an. Mau melihat apa sih, Pak, ke sini? Oh, ini melihatnya matahari, munculnya matahari di sini kan sangat indah menurut saya. Sangat indah ya. Kalau menurut saya bagus sekali, Pak. Ketika kita melihat di sini pemandangan luar biasa ini, Pak. Ya, mataharinya kelihatan dari bawah, ya kan? Ini kayak kelihatan di atas awan gitu, Pak. Wisata alam yang dikelola oleh pihak desa ini menjadi tempat favorit wisatawan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 per orang dan tarif sewa sebesar Rp30.000 per tenda, tentu saja wisata murah meriah. Diharapkan destinasi wisata alam ini terus dikembangkan, utamanya untuk akses jalan menuju lokasi. Edwin Aji, CTV.